Nah, ini untuk yang spesial nih, dari burung kenari AF Panda yang sudah kecoran ya. Harganya kena berapa nih, Pak? Harganya 4,5. Nah, ini untuk yang seperti bagian ombyokan, saking banyaknya burung kenari di kios Bapak Kasmin. Ini nyampe seperti ombyokan, tapi udah gacoran seperti dari burung kenari AF. Assalamualaikum sobatku, selamat sore. Untuk sore ini Om Channel hadir kembali di Pasar Burung Pramuka. Tetap masih semangat ya untuk sore-sore. Dan untuk parkir mobil sebelah sini, belakang gedung Pramuka. Untuk toilet ya, dari depan parkir mobil ada gang. Kita masuk untuk gang ini sobatku, menuju ke kiosnya Bapak Kasmin. Kita lihat untuk stok kios Bapak Kasmin, dari burung-burung kenari yang tersedia di kios Bapak Kasmin, khususnya untuk kenari. Untuk kenari loper AF S1, S2, dan S3. Ini untuk sore-sore masih rame di kiosnya Bapak Kasmin. Nanti kita coba tanya-tanya ya. Untuk dukungannya, Om Channel mohon subscribe, bunyikan lonceng, dan terima kasih. Ini untuk teman-teman kita yang sedang memantau nih. Nah, ini untuk Bapak Kasminnya. Assalamualaikum Bapak Kasmin. Selamat sore ya. Ini untuk tanggal 12 September yang lagi ready apa aja nih kios Bapak Kasmin? Jadi, AF S1, S2, S3. Masuk semua ya? Semua. Full ya? Kacoran banyak ya? Kacoran ya. Mantap. Oke, Bapak Kasmin, untuk kirim-kirim bisa dibantu ya? Ya, oke. Oke, terima kasih Pak Kasmin. Oke. Kita langsung pantau ya. Bukan dari burung kenari aja, ada lakbet juga di sini ya. Stok lakbet yang tersedia di kios Bapak Kasmin banyak. Tinggal dipantau, bosku. Nah, ini sobatku, untuk pantauan pertama banyak banget ya untuk burung kenari yang lagi promo di kiosnya Bapak Kasmin. Untuk harganya 100.000. Ini sobatku yang lagi cari kenari promo, lumayan banyak nih untuk pilihannya ya. Merapat di kios Bapak Kasmin. Ikuti petunjuk video untuk yang mau merapat. Untuk yang mau kirim bisa langsung kontak WA yang ada di deskripsi untuk nomor WA. Ini untuk tersedia masih banyak ya. Dan untuk jantan dan betina nanti sobatku bisa pilihnya di kios dari burung ini. Ini ada yang lagi tidur. Untuk kenari loper warna gelap ya, yang harga 100.000, stok full banyak. Nah, untuk yang loper cerah ini juga tersedia, ready-nya lumayan banyak waktu ya. Untuk pilihannya full. Untuk harganya 130 bosku, dari burung loper cerah. Stok mantap ya untuk dipilih dari loper cerah ini. Tinggal merapat sobatku. Nah, untuk stok nih banyak sobatku dari burung kenari loper putih. Nah, untuk sobatku yang lagi cari burung kenari loper putih bisa merapat ya. Untuk jantan pilihnya di kios. Harganya 170.000. Murah meriah bosku ya. Tinggal dipantau aja di kiosnya Bapak Kasmin lantai dasar. Ini stok masih banyak pilihan dari burung kenari loper yang warna putih. Nah, untuk AF yang bahan sobatku ini juga tersedia, ready-nya lumayan banyak nih. Harganya 200.000 dari burung kenari AF. Tinggal dipilih sobatku dari burung-burung kenari AF yang tersedia di kios Bapak Kasmin. Untuk persediaan dari burung kenari di kios Bapak Kasmin selalu melimpah. Untuk pemesanan grosir bisa langsung kontak WA ya. Nah, untuk AF yang Star Blue ini juga tersedia ready. Harganya 150 dari burung kenari AF yang Star Blue. Ini untuk posisinya ya, dari persediaan. Tinggal dipantau bosku untuk yang mau dari AF Star Blue. Nyampe ke sebelah sini ya untuk pilihannya dari AF. Ini untuk bagian atas dari AF, ini ada yang lagi mabung. Ini untuk harga yang 200.000-an ya. Ini untuk harga 200.000 dari burung kenari AF tersedia masih banyak nyampe ke sebelah sini. Full dari burung kenari yang tersedia di kios Bapak Kasmin. Nah, ini untuk sore-sore di kios Bapak Kasmin masih banyak yang mantau ya. Untuk burung-burung kenari dan burung lakbet yang tersedia di sini, burung kenarinya banyak banget. Ada bungkusan lakbet apa ya? Iya, lakbet. Lakbet harga berapa, Pak? Lakbet.
Blue Series harganya kan berapa? 100.000 ya. Dari Lovebird Blue Series harga 100.000. Ini untuk teman kita yang beli pasti. Nah, ini sobatku kita pindah ke bagian dalam dari burung kenari yang masih bahan ya. Dari F1. Untuk F1 harganya 300.000. Dan ini untuk warna-warna dari kenari F1. Nah, untuk sobatku yang pengen tahu lebih jelas mengenai silsilah indukan dari burung F1, F2, dan F3 bisa langsung aja merapat ke kios. Ini Omi Channel cuma dapat rekomendasi dari kios ya, dari burung-burung yang tersedia dan harganya. Ini untuk stoknya full banyak. Dan ini untuk bagian atas nih ada F2. Dan untuk F2 harganya 400.000 dari burung F2. Stoknya juga banyak sahabatku dari burung F2. Ini nyampe ke atas ya dari burung F2-nya. Ini untuk warna-warna dari kenari F2. Tinggal dipilih sahabatku. Ini banyakkan warnanya lumayan gelap ya dari kenari F2. Ini untuk stok-stoknya sahabatku masih stok full ya dari burung kenari yang F2-an. Mantap bosku, tinggal dipantau aja untuk burungnya masih stok full. Mantap bosku ya, stoknya masih banyak. Dan untuk yang F3 ini juga tersedia. Untuk F3 harganya 500.000. ini untuk persediaan sobatku dari burung kenari yang F3. Stoknya banyak, tinggal dipantau sobatku dari burung kenari F3 ini. Ada yang warna cantik ya ini. Lagi pada tidur. Untuk kenari F3 nya sobatku stoknya masih banyak ya, tinggal dipantau aja untuk warna cantik nih. Solo ya, mantap, loper cerah. Ini untuk teman kita sobatku yang sore-sore tetap memantau ya. Nah, ini sobatku tersedia untuk kenari loper yang sudah gacoran. Ini untuk saking gak muatnya dari burung kenari. Kenari gacoran seperti ombyokan ya. Untuk gacorannya sobatku tinggal pantau aja merapat ke kios. Harganya 300.000 untuk kenari loper yang sudah gacoran ini. Stoknya banyak, tinggal dipilih aja warnanya. Nah, ini untuk yang di bagian sekat nih, di sekat penuh ya. Jadi taruhnya tadi di ombyokan. Nah, nanti kalau dalam sekat ini sudah keambil, ditaruh lagi ke sini. Ini untuk stoknya banyak banget sobatku dari kenari loper yang harga 300.000 yang sudah gacoran. Nah, untuk sobatku yang lagi cari kenari bisa merapat dengan harga yang cukup murah banget ya. Stoknya banyak, tinggal dipantau. Jaminan gacor, nanti dicancing dulu di kios. Ini untuk warna-warnanya banyak ya, tinggal mau warna apa bosku, kecuali warna panda nih. Kalau warna panda sangat susah dicarinya, banyakkan warna kenari dari warna kuning seperti ini ya. Ini kalau warna-warna seperti ini banyak banget. Kalau panda itu harusnya dipesan dulu. Nah, ini untuk yang spesial nih dari burung kenari AF panda yang sudah gacoran ya. Harganya kena berapa nih, Pak? Harganya 450 ya. Wah, spesial bosku. Cepat-cepat dia dapat. Cuman satu ekor ya, Pak? Satu ekor panda. Nah, ini untuk bagian loper yang bagian paling atas ya. Ini juga tersedia untuk yang harga 300.000 stok full. Untuk yang loper dari panda belum nongol, tadi AF sudah ya. Karena burung-burung warna panda itu sangat susah dicari dan pastinya harganya juga berbeda. Nah, ini untuk yang AF. Nah, ada juga sobatku untuk panda yang loper tapi tidak terlalu banyak ya, Pak ya. Oh, masih bahan ini. Harganya kena berapa yang bahan? Bahan loa panda 150. 150-an untuk yang panda ya, spesial. Ada satu ekor, Pak ya. Oke. Nah, untuk yang AF ini untuk persediaan dari kenari AF nih.
Yang sudah gacoran harganya 400.000, dan ini untuk warna-warnanya tinggal dipilih aja sobatku ya, dari burung kenari ini, warna-warna dari kenari AF harga 400.000, cukup terjangkau, warnanya full, tinggal dipantau, cocok langsung bawa pulang, mantap ya untuk stoknya. Ini ada yang putih, ada nih putih pocong bosku, harga disamain lah nanti di kios, ditawar aja untuk yang putih seperti itu. Ini juga tersedia sobatku untuk yang warna kuning, kuning cerah ya. Untuk warna-warnanya sobatku banyak banget. Ini ada yang seperti black red, black red juga nahbak nih ya, seperti black red. Ini juga ada yang hijau botol, full ya warnanya yang pakai sebelah sini nih. Nah ini untuk yang seperti bagian ombiokan, saking banyaknya burung kenari di kios Bapak Kasmin. Ini nyampe seperti ombiokan tapi udah gacoran sobatku, dari burung kenari AF yang gacoran. Harganya yang 400.000, tinggal dipilih aja sobatku dari burung kenari ini. Warnanya cantik nih, warna wortel ya, kuning bone banyak, hijau botol ada. Ini untuk star blue juga ada. Wah pokoknya komplit bosku. Yang cari panda juga tadi ada ya, warnanya cantik-cantik, tinggal merapat di kiosnya Bapak Kasmin, stok full pokoknya. Nah ini sobatku sampai ke sebelah atas nih untuk burung kenari AF, banyak banget ya untuk yang sudah gacoran, pastinya full warna, tinggal dipantau sobatku dari burung ini yang tersedia di kios Bapak Kasmin. Ini untuk burung-burung yang sudah gacoran semua bagian atas, warnanya juga komplit, banyak banget ya. Nah untuk kenari yang bagian betina, yang loper udah siapan, harganya 150.000. ini untuk warnanya, warna cerah dari burung kenari yang loper betina. Untuk yang mau ternak-ternak ya sobatku ya, tinggal merapat nih di kiosnya Bapak Kasmin, dari burung kenari loper yang betina nih udah siapan. Untuk pantauannya sobatku untuk sore-sore di kios Bapak Kasmin juga masih banyak ya yang memantau untuk kenari-kenari yang full warnanya. Nah untuk burung lakbet sekarang sobatku, ini tersedia untuk pasio, harganya 50.000. dari burung lakbet juga tersedia banyak di kiosnya Bapak Kasmin ini, stok full ya. Ini ada yang biru-biru, kalau yang warna biru seperti ini untuk pilihan, harga 85.000 ya bosku ya, stoknya full nyampe sebelah atas dari burung lakbet. Bebas pilih warna sobatku, harga 85.000. Nah untuk yang bagian ewing ini juga tersedia, ewing PB di sini ya, harganya 100.000. ada violet blue juga ya, biola blue harganya berapa pak? 150 ya. Untuk yang lain harganya 100.000 dari burung-burung lakbet yang tersedia ini. Lakbet ya, mantap. Lakbet apa? Moka. Harganya kenapa berapa pak? 75 ya untuk lakbet mokanya, bungkus bosku dari burung lakbetnya, mantap. Nah, untuk teman kita yang lagi cari lagi sobatku atau pantau lagi dari burung lakbetnya, biola ewing dan biola gold ini ya, harganya berapa tadi? 350 ya untuk satu ekornya. Untuk pilihan jantan dan betina bisa pilih di kios sobatku. Ini untuk persediaan pasangan kayaknya. Nah ini untuk pilihan warna yang harga 150.000, masih banyak ya. Ini untuk lutino mata merah nih, albino mata merah, ini tersedia ready ya, harganya 350. Untuk ewing green ini juga tersedia ready, harganya 100.000. untuk ewing green tersedia ready-nya banyak ya.
Untuk Grand Series harganya juga sama. Oke sobatku, itu dulu yang bisa disimak dari kios burung punya Bapak Kasmin yang ada di lantai dasar, khususnya untuk kios burung Bapak Kasmin ini. Kenari-kenari dari loper AF, F1, F2, F3 semua ada di sini ya. Nah, untuk sobatku yang lagi cari burung-burung kenari dengan harga terjangkau dan full warna, bisa merapat ke kios Bapak Kasmin yang ada di lantai dasar. Terima kasih sobatku untuk yang sudah menonton atau menyimak, dan lupa untuk di subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.